Halo guys, welcome back to my channel sama gue Alvin Simple One Kadang-kadang Ribet. Kali ini gue berada di Polda Metro Jaya. Jadi ceritanya gue ada acara mau ke Bandung bersama Gundam FC. Jadi ya, sekarang opening doang, langsung aja kita ke lokasi. So, check this out. Oke guys, jadi sekarang gue berada di lokasi. Nah, lokasinya ada di, ya mungkin nggak tahu gue di mana. Ini lapangannya di daerah Bandung, mungkin udah deket-deket Lembang. Jadi soalnya tadi ngelewatin kayak puncak-puncak gitu loh. So, guys, gue di sini berasa kangen Liga 1. Kapan Liga 1 bergulir lagi gue nggak tahu. So, ya di sini gue bisa ngilangin rasa kangen gue. So, gimana permainannya? Nah, kita lihat aja. Sekarang gue sama Sani Rizky. Sani. Kenalin bang, gue Alvin bang. Iya. Nah, jadi gini, kan gue udah lama nih nggak ngelihat Liga 1 bergulir gitu kan. Ini kangenannya gimana nih Liga 1? Ya, pertama sih kangen juga ya. Itu udah hampir setahun lah ya. Bener. Iya, semenjak pandemi ya. Maret itu kan pertandingan terakhir di Bayangkara tuh lawan Persija ya. Wah. Kita juga kangen lihat dari TV gitu kan. Ada tukang somai itu. Oh, siap. Udah. Ini kangenan dari Bang Sani Rizky, pemain timnas Indonesia. Oke, Bang. Nanti main kita ini kita videoin lagi. Kita pan-pan aja ya. Apa berada? Nah, nih sekarang kita ketemu sama Fabian yang dimana dia ketua dari Gundam. Ketua ya kan lu ya? Ketua Jakarta, kalau yang CEO kita namanya Bang Domi Stupa, nanti di follow. Oh iya. Bang Domi Stupa, dia yang mantep lah. Mantep lah ya. Ya, ide bikin ini dia, sama gua. Pokoknya apa, sponsor udah banyak, ambassador banyak. Wah, mantep juga. Semoga lancar, sukses selalu buat Gundam FC. Amin. Ya, gua thank you banget nih gua bisa gabung nih buat ikut. Santai, pokoknya pakai sukses. Nah, love ya, tetap selalu banyak rezeki. Amin. Amin, amin, amin. Oke, gua lanjut dulu persiapan. Oke, itu. Oke guys, jadi video kali ini sampai di sini dulu aja. Jadi sorry banget videonya enggak bisa terlalu lama dikarenakan banyak masalah teknis yang tidak bisa ditebak karena ya begitulah rencana Tuhan, kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. So, like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. So see you to the next video. Sampai jumpa and bye.